ada sekolah di sini. Ini tiap hari nih kayaknya ya. Hah? Udah langganan Mang Aceh? Enggak juga sih. Oh, enggak juga ya. Tapi kalau apa buat ngeganjal perut kayaknya keluarguan pas ya. Emang rasanya gimana sih? Enak. Enak ya. Keren. Jadi recommended lah buat jajanan-jajanan ya. Oke, oke. Gimana? Coba. Enak banget rasanya. Anget-anget. Recommended banget tuh. Ya nih kicau mania kita kebanggaan Karawang deh Bang Aceng. Laris banget ya Bang Aceng ya. Alhamdulillah. Ngeri. Ini omsetnya tiap hari bisa berapa sih Bang Aceng? Omsetnya? Ya kurang lebih 1000 dapat. Wow. Widih, ngeri 1 juta per hari loh. Ini jadi Bang Aceng ini selain apa sering moncer di lapangan dengan cucak hijau yang apa ya yang berkualitas di lapangan, nah dan ternyata moncer juga di usahanya. Ngeri ya. Kalau dagang gini tiap hari nih Bang Aceng? Tiap hari. Nah kalau gantang gimana gantang jadinya? Jadi kalau gantang itu ngambil hari libur. Hari libur gantang. Berarti ya. Hari Sabtu Minggu ya? Iya, Sabtu Minggu. Oh, jadi Bang Aceng dagang kalau jadwal sekolah aja berarti ya? Iya, ada kalau sekolah masuk kita ada jualan. Ada di Lapandala. Jadi Bang Aceng emang mangkalnya di sini atau keliling gimana? Di sini. Oh, lapak. Punya lapak. Jam berapa mulai? Mulai di sini jam 8. Jam 8 pagi? Sampai jam 5. Iya. Nah itu ngurus burungnya gimana jadinya? Kalau ngurus burung pagi, jam 6 sampai jam 7. Oh, pagi-pagi udah bangun? Iya. Nah. Jadi usaha jalan, hobi jalan. Ngeri. Keren. Ada di rumah burung apa? Ngurus burung berapa? Burung ada 4. Ada 4. Itu kepegang semua ya sambil dagang ya. Sama ibu aja deh bu, gimana bu? Emang enak bu? Emang enak ya bu ya? Enak ya. Ini udah langganan nih kayaknya. Keren. Enak coy. Jadi rata-rata yang beli ini anak sekolah ya maksudnya? Iya, anak sekolah, anak kuliah, ibu-ibu, ya pokoknya di semua kalangan masuk lah. Keren. Ini udah berapa lama sih Mas Aceng jualan lorun? Kalau jualan lorun dari 2015. Oh, 2000. Buset, berarti udah hampir 7 tahun ya? 7 tahun. 8 tahun lah. Iya. Ngeri lah. Jadi emang ya kayaknya enak gitu kan, karena digandrungi terus nih. Gila nggak omsetnya satu hari 1 juta loh. Keren. Jadi yang beli ngantri terus. Jadi Mang Aceng kayaknya sibuk. Iya, Neng, makasih. Kayaknya sibuk banget gitu.
sibuk terus, nggak berhenti tangannya. Nah, ini tuh, ini kayaknya rekan ini eh, kayaknya bro, ngomong lah, ngomong sih benar. Kayaknya ini dia kalah. Ini kayaknya udah sohiban banget sama Mang Aceng. Iya. Ya. Gimana sih orangnya Mang Aceng? Ya baik. Baik ya. Sering-sering cerita enggak dia suka main burung? Ya sering ya? Cerita suka ngegantang bareng. Oh gitu. Oh jadi main burung juga? Enggak, oh, cuma nemenin doang aja. Oh nemenin doang. Ya. Suka burung tapi? Suka. Ih, ngeri. Jadi menang, emang apa? Emang laku banget ya burungnya Aceng ya? Laku. Laku banget ya. Ngeri. Lu lagi ngapain sini? Lagi jajan kecil lor pun Mang Aceh. Bayar apa minta gratis? Ya bayarlah. Oh, bayar. Kan orang dagang. Saya kan bukan preman. Gila kok. Sibuk ya Mang Aceh ya? Sibuk banget loh. Jadi kayaknya susah ini kalau buat diwawancara gitu kan, karena emang pelanggannya ya terus-terusan datang gitu, apalagi pulang sekolah, pulang kuliah, ya ada yang pulang kerja juga ke Mang Aceng gitu. Ngeri asli berkah pokoknya. Jadi selain dia bisa dibilang ya joki handal, perawat handal, burung cucak ijo, ya ternyata handal juga nih bikin telur bun ya, apa telur bihun ya. Ini udah habis Mang Aceng. Udah, alhamdulillah udah habis. Wow. Udah kosong nih. Laku keras, keren. Laris manis pokoknya. Karena emang rasanya pun enak. Jadi ya enggak heran kalau misalnya setiap hari itu Mang Aceng apa? Abis terus, laris terus, gila, satu hari 1 juta. Oke, selamat sore Kicau Mania Nusantara. Masih bersama saya di channel Burung News, kabar burung paling news. Dan kesempatan yang berbahagia ini, ya saya bilang ini kesempatan langka lah. Soalnya tadi pas ya kebetulan lagi keluar ya cari-cari cemilan, dan ternyata saya melihat satu sosok yang sudah tidak asing lagi, yang sering ada di lapangan lah. Kok dia lagi jualan gitu loh, makanya semperin ke sini nih. Ini Bang Aceng dari Kobucik nih. Jadi menurut saya dia salah satu apa ya? Salah satu maestronya lah di cucak ijo gitu. Soalnya yang saya dengar sering melahirkan jawara-jawara cucak ijo kayak gitu kan. Dan sering yang paling pasti ya sering juara juga di gantangan. Selamat sore Bang Aceng. Ini apa ya, langka lah, soalnya ini langsung di lokasi loh, di lokasinya dia berjualan gitu. Selain dia apa sebagai Kicau Mania, dia juga berjualan lorun, cilor soun. Dan tadi pas di inspeksi nih, nah ternyata buset ngantri banget, dan baru jam 4:30 udah habis loh. Nah Wacek, jadi emang dari sebelum ke Kicau Mania emang udah usaha ini nih? Udah usaha ini. Udah berapa tahun berarti? Berarti jalan 7 tahun ini. 7 tahun. Ini dari 2015. Sampai 2022, yang mudah-mudahan kedepannya lanjut makin besar gitu ya. Siap. Nah, ini tadi kan bicara omset sih sama Aceng. Yeah. Bilang omset tuh satu hari bisa 1 juta loh. Malahan lebih ya. Bisa lebih dari 1 juta loh. Nah, itu Mang Aceng apa namanya? Satu hari. Ini kan kalau lorun ya. Iya. Yeah. Telur ya gitu. Iya. Yeah. Nah, ini sehari bisa habis berapa butir sih? Atau berapa kilo telur sih? Kalau misalkan satu hari
bisa menghabiskan 8 kilo telur. Wow. Untuk bihunnya paling habisnya itu 5 kilo. 5 kilo dalam sehari. Itu setiap hari selalu habis ya. Setiap hari, kadang bisa lebih, kadang kurang gitu. Kadang oh, ya tergantung omsetnya, kalau omsetnya lagi bagus bisa lebih. Jadi enggak ngejamin harus sore habis, siang juga. Kadang jam 2, jam 1 udah habis. Udah habis. Jadi emang tadi sih sempat nanya-nanya juga sama anak sekolah gitu kan. Ya kebanyakan sih anak sekolah, anak kuliah gitu kan yang membeli ke Mang Aceng ini ya emang enak, dan tadi pun saya nyicipin ya enak gitu loh, emang enak loh. Jadi beda lah dari yang lain. Nah, yang membedakan tuh apa sih? Yang membedakan terutama pertama dari saus. Uh-huh. Sausnya itu beda dari ya yang jualan yang lain. Jadi kalau kita sausnya lebih utama yang bagus, yang nomor satu gitu sausnya. Terus dari telurnya itu kita murni, nggak pakai campuran apa-apa. Nggak pakai air. Nggak kayak orang lain campur air, campur ini segala macam. Saya nggak pakai telur sama bumbu aja udah. Telur itunya aja nggak dicampur. Sama salah satu racikan itu yang bikin. Itu yang rahasia dapur Mang Aceng lah. Itu. Rempah-rempah rahasianya itu. Ya, jadi nggak heran lah kalau banyak yang suka, banyak yang bilang enak, ya emang enak gitu loh. Nah, Mang Aceng, ini ngatur waktunya berjualan sama gantang gimana nih? Kalau ngatur waktu buat jualan sama buat gantang, kalau gantang itu pas hari libur, kalau enggak hari-hari tertentu kita maksain libur, itu buat gantang. Kalau hari-hari ya santainya ya jualan ya. Iya, kalau jualan nomor satu gitulah, kalau hobi ya nomor dua. Jadi pas lagi santai kita ke hobi, kalau misalkan pas lagi khususnya usaha ya lanjut usaha gitu. Jadi enggak bisa diganggu kalau untuk usaha, tetap usaha. Jadi hobi nomor dua lah. Iya, gitu, hobi kan? Nomor dua. Tapi tetap loh. Mm-hmm. Jadi Mang Aceng tuh kalau bicara soal hobi burung nih gitu kan, mau kemana, mau di mana sih gitu kan, selalu ada dia lah gitu kan. Mau event gede, mau event istilahnya lokal Karawang, mau event nasional, ada loh wajahnya gitu kan. Dan juga ya burung-burungnya ya yang saya lihat dan saya sering liputan ya masuk terus gitu loh. Ya maksud saya ya juara nyantol terus lah, juara terus gitu loh. Nah, Mang Aceng kalau bicara soal burung ini kan basicnya yang saya tahu Mang Aceng di Cucak Hijau ya. Iya. Nah, mengenal apa ya, mulai suka main cucak ijo tuh dari kapan sih? Kalau mengenal burung cucak ijo itu kurang lebih 5 tahun kemarin lah. Oh, 5 tahun. 5 tahun ke belakang. Iya, 5 tahun ke belakang. Itu baru suka cucak ijo. Nah, sebelumnya yang cucak ijo kita sukanya itu ada nih, sukanya awal mulanya iseng gitu ya, beli-beli burung di obyokan gitu ya, nyari-nyari burung ke pasar burung gitu. Terus beli bahan dulu itu mainnya kenari. Oh, dulu main kenari. Main kenari ternyata enak, terus durasinya dapet. Nah, ada salah satu temen nyaranin saya, coba dibawa katanya untuk di kontestan, ikut kontes gitu. Nah, setelah itu saya ikut kontes. Setelah ikut kontes iseng-iseng, terus kondangan lah jong gitu ya, enggak masuk. Terus lagi naik lagi, gantang lagi, terus enggak lama-kelamaan masuk itu. Waktu itu senang banget masuknya ketujuh. Awal mula ketujuh dari situlah apa timbul rasa suka untuk main burung. Yeah. Untuk terjun ke dunia burung perkicauan gitu ya. Terus gantilah ke burung pentet, terus cucak jenggot, kacer, dan yang sekarang yang paling saya suka itu ke cucak ijo. Selain perawatannya yang gampang simple ya, nggak mengganggu untuk usaha. Nah, itu gitu. Jadi kayaknya udah klop lah ya. Iya, benar. Jadi enggak ngeganggu usaha ya, gitu kan. Jadi di usaha lancar ya, di hobi pun jalan. Gitu. Tapi yang pertama ya tetap silaturahmi. Benar. Yang pertama. Nah, bahkan ada saking cintanya lah Mas Mang Aceng ke dunia kicau ini, sampai saya pernah lihat Mang Aceng di satu gelaran. Jadi dia apa ya, mempersembahkan ini lorun ini gratis satu hari itu gratis loh buat dari di Lorena kalau nggak salah di lapang ini. Lorena Ibu Jaya. Jadi Mang Aceng datang membawa roda lorunnya. Jadi kicomania silahkan menikmati lorun gratis loh, keren. Itu saking cintanya loh. Iya. Mang Aceng saking cinta.
cintanya ke dunia burung berkicau gitu. Jadi kayaknya udah mendarah daging juga lah, nggak bisa ditinggalin. Udah melekat lah. Udah melekat banget lah pokoknya. Nah, Mang Aceng, ya, saya juga ya sering lah gitu kan, yang sering meliput juga. Jadi banyak pemain-pemain besar juga yang istilahnya membeli atau membeli burung dari Mang Aceng nih. Yeah. Karena emang bagus kualitas lah burungnya, dan juga banyak juga yang minta referensi dicariin burung sama Mang Aceng itu. Iya. Bener nggak sih Mang Aceng? Bener. Itu ya salah satunya ada contoh misalkan coba cariin amunisi yang bagus, kalau enggak minta amunisi lah yang buat main ke event gitu, event kolosal maupun event regionalan maupun latpres, latber gitu, minta dicariin. Ya kadang saya nyari sendiri, kadang nyetak sendiri. Ya dengan mengulik gitu ya, dengan pikiran yang saya tahu, terus apa ya, keyakinan saya sendiri. Kadang saya bisa nyari ke teman gitu, kontak-kontak ke teman ada burung apa yang bagus, terus kadang nyetak sendiri ya berkat kesabaran, ketelatenan, terus ya saya jalanin. Ya kadang ada yang berani dengan harga yang cocok, ya saya jual. Kalau enggak harganya enggak cocok ya mungkin saya tahan gitu. Dan saya juga di rumah ada gitu, saya rawat. Ada beberapa, 4 lah yang saya rawat saat ini. Itu salah satunya yang kemarin masuk di Piala Bupati. Di Piala Bupati Cup itu masuk ke 1. Itu yang amunisi bener-bener saya yang pegang itu mah, yang saya cetak dari nol. Bahkan dulu sempat drop, ya hitungannya burung ya dipandang sebelah mata. Sampai sekarang ya saya buktiin sendiri kalau saya itu bisa gitu, karena burung bisa dilawan dengan burung lagi. Nah, itu dia. Iya, jadi setuju. Kalau saya untuk membayar tentang uang, saya nggak bisa beli-beli yang mahal. Saya bisanya nyetak ya dari dasar lah. Dari dasar bisa naik ke event-event besar, itu saya cukup bangga gitu. Itu baru bangga. Apa ya, kicomannya sesungguhnya lah. Itu baru kicomannya sesungguhnya. Jadi nggak melulu, apa namanya, nggak melulu beli burung bagus, beli gitu dengan harga mahal. Enggak gitu kan, kalau Mang Aceng emang dari nol lah burung-burung bahan. Jadi dicetak menjadi jawara ya, emang itu bukan omongan belaka loh. Saya pernah ngesut juga gitu. Saya pernah ngesut juga burung-burung dari cetakan Mang Aceng nih gitu kan, jebolan-jebolan rawatan Mang Aceng, ya emang juara gitu, dan terbukti juara gitu. Jadi enggak omong belaka nih gitu kan. Nah, Mang Aceng berarti kan sekarang nih bernaungnya di ikut Kobucik ya, yeah. Komunitas burung kucak hijau Karawang nih gitu kan. Selama di Kobucik asik ya. Asik, alhamdulillah ya, sebenarnya nyaman sih, nyaman dari ya. Solidaritas, kekompakan, terus dalam kekeluargaannya itu ada gitu, yeah. Terus ya dari apa, tentang masalah untuk planning-planning kedepannya terbentuk, terus juga dari leadership-leadershipnya tertata gitu, dari komunitas salah satu yang sekarang saya duduki gitu ya, saya rasakan beda gitu. Jadi terorganisir lah. Iya, ya, jadi tertata semua dari betul. Tentang masalah hal-hal yang misalkan kayak mau planning acara ke luar kota gitu, untuk terus untuk silaturahmi ke komunitas-komunitas lain itu tetap ada. Tetap gitu. Ada ya. Tetap ya, ada. Nah, Mang Aceng, harapannya buat usaha Mang Aceng terus di dunia hobi dan dunia kicau Karawang, nih harapan dari Mang Aceng. Ya harapan saya sih ya semoga usaha saya tetap maju, tetap sukses ke depannya, dan bisa amin. Melebar gitu. Amin. Apa yang saya inginkan bisa tercapai amin. Gitu. Amin. Terus juga untuk para kicau-kicau mania dimanapun berada, dia di pelosok-pelosok mana, tetap semangat, tetap optimis. Intinya kuncinya yakin, sabar, dan komitmen itu untuk para kicau mania, dan untuk para pejuang rupiah, untuk para pedagang lainnya. Tetap semangat, jangan pernah mengeluh, jangan pernah menyerah. Yang namanya usaha ada baik buruknya, ada sepinya, ada ramenya gitu. Jadi tetap semangat, optimis. Kalau misalkan hasil itu nggak bakal bisa dibohongi gitu. Kalau kitanya berjuang bersungguh-sungguh, insya Allah. Karena dari dulu saya tetap, prinsip saya yakin bahwa saya bisa gitu. Dan terbukti bisa. Terbukti ya, bisa, alhamdulillah. Keren. Meskipun dari dulu awal buka itu sedih, kalau dibilang sedih. Omset awal datang buka usaha itu dalam satu hari cuma dapat uang 87.000. Satu hari itu. Satu hari awalnya. Awal ya. Mulai jualan. Tapi ya saya tetap
yakin besoknya saya lakuin lagi dan akhirnya alhamdulillah saya sampai nggak menduga kalau omset saya sampai 1 juta satu hari gitu. Saya aja sampai kaget gitu kalau sampai bisa sebagus ini, bahkan sampai pembeli bilang, "Mang bisa pesen nggak?" katanya, untuk misalkan ada acara-acara, ya alhamdulillah bisa gitu. Gitu. Jadi kayaknya kalau yang apa? Kayaknya ini penikmat-penikmat cemilan ini kayaknya pengennya ada online-nya juga nih, Mang Aceng ya. Iya, pengennya. Ada soalnya ada sih karyawan-karyawan kayak BRI, terus ada dari karyawan BPJS gitu, terus Samsat, itu pada mintanya di Delip gitu. Cuma saya berhubung saya usaha sendiri, saya terjun sendiri, saya yang ngelola sendiri, jadi bingung. Jadi ya saya sama pembeli cuma bilang, "Maaf ya, kalau bisa datang aja saya siapin." Ya alhamdulillah sampai sekarang kalau yang pesan minimal 100.000, 80, 50 itu sekali pesan, alhamdulillah. Nah ini jadi kayaknya buat ojek online nih harus mulai meraba nih, soalnya yang pesen buset gila loh, bukan anak sekolah aja gitu loh, anak kuliah, kayak semua kalangan yang kerja di pemerintahan itu, wah keren. Dari yang orang-orang yang diem di Pemda kayak ibu-ibunya itu, terus ya yang kerja-kerja di Satpol PP, karyawan-karyawannya itu pada alhamdulillah sekarang udah pada tahu gitu. Jadi sekarang udah pada WA aja. Iya. Ya. Kalau libur satu hari ditanya dengan hari yang enggak sesuai dengan hari libur, itu kadang telepon masuk, WA masuk, itu pasti ada. Pasti ada. Kadang sampai saya bilang ke teman, "Handle dulu," saya bilangin saya karena ada sakit, mungkin capek gitu ya. Ya mungkin ada acara kontes burung ngedadak itu kadang-kadang itu. Tapi enggak ini ya, maksudnya jadi fleksibel lah waktunya ya. Konsisten juga sih, konsisten. Betul. Kuncinya ya tetap sih semangat, optimis gitu. Lo yakin lo bahwa ya kita bisa lah. Jangan ngeremehin maksudnya usaha seperti ini lo gitu. Terbukti saya sendiri kaget gitu dengar omsetnya 1 juta ya, saya kaget gitu. Saya bukan apa-apa gitu dibanding Mang Aceng, ngeri lo. Aslinya kalau sehari bisa omsetnya segitu, kayaknya wah keren banget lah, menurut saya keren banget. Jadi usaha lancar, dunia hobi lancar, ya puji Tuhan Mang Aceng pun diberi kesehatan terus gitu, lancar, karena emang amin. Dari awalnya ya apa maksudnya merintis dulu. Itu saya megang modal itu sama sekali nggak megang. Kalau untuk modal itu modal yakin ya, ada salah satu teman yang minjemin modal, karena ya saya punya skill, dia punya modal gitu, jadi skill sama modal diaduin. Nah jadi ya dibentuklah usaha gitu, usaha kecil-kecilan sampai sekarang. Padahal dulu sama sekali minta ke orang tua nggak percaya gitu untuk buka usaha, karena ya namanya juga pergaulan lah dulu ya, mungkin dicap hitam lah keluarga gitu. Jadi sampai saat ini keluarga yang di kampung bahkan heran gitu, kok kirim terus uang gitu ya kan. Kadang punya motor sendiri, bahkan amunisi punya banyak, burung-burung gitu kan, terus tabungan ada. Nah itu dia loh. Jadi Mang Aceng nggak sekedar maksudnya yang nitipin burung, jadi dia emang beli burung dari hasil sendiri gitu, beli burung bahan dari hasil sendiri ya Mang Acengnya. Jadi nggak dititipin burung, ya ada yang suruh merawat mungkin ada. Gitu kan, ada yang ada. Suruh merawat, tapi Mang Aceng punya keyakinan sendiri loh gitu ya, usahanya pun lancar loh dari modal yakin loh gitu kan. Di dunia burung pun seperti itu ternyata, dari yakin bisa merawat, meracik gitu loh, dan akhirnya menjadi burung-burung juara, ya itu udah menurut saya luar biasa loh gitu loh. Nah Mang Aceng, terima kasih banyak nih. Siapa? Atas waktunya. Mudah-mudahan ya pokoknya buat Kicau Mania, atau mungkin semangat buat Kicau Mania, buat Kicau Mania nih yang penasaran atau yang belum ngerasain gitu loh nikmatnya lorun Mang Aceng, datang aja langsung ke lokasi ya, di pinggir apa SMP 1 SMP 5 bebas, jalan bebas, di seberangnya SMA 1 Karawang. Pokoknya jamin lah. Nah, kalau soal rasa boleh diadu. Tapi kalau misalkan orangnya enggak berani diadu. Okay, intinya semangat, sukses selalu buat kru Burung News, sukses jaya. Keren, semangat untuk Kicau Mania dan Pejuang Rupiah. Sip. Pokoknya ini pengalaman yang sangat berharga bagi saya, bisa ngobrol sama Mang Aceng, soalnya
Wah, sibuk banget loh. Tadi baru-baru jam segini, saya nunggu dari tadi baru jam segini bisa wawancara sama Mang Aceng karena emang penuh banget, ngantri banget loh gitu. Tadinya saya juga mau bahkan tadi saya mau pesen loh sama Mang Aceng, Mang pesen 20 karena istri saya suka banget sama telur gulung loh gitu kan. Dan jawabannya apa? Habis ah, aduh. Ada beberapa orang juga enggak kebagian sih. Bahkan udah pesen ngasih uang ya namanya juga udah habis gitu gimana. Bahkan udah habis pun masih banyak gitu. Ya, aduh, udah keren banget pokoknya. Jadi referensi, jadi lecutan motivasi lah buat kita bahwa jangan meremehkan sesuatu. Jangan meremehkan harga gitulah. Nah, harga betul. Istilahnya 1000 misalkan, ya cuma dapat jualan 1000-an gitu. Tapi dikalikan gitu. Nah, kita itu mainnya itu aja. Kita main misalkan dari harga 1000 dikali gitu nah, berapa. Nah, dari jadi, situ. Jadi jangan lihat nominalnya. Ya, jangan. Tapi lihat kuantitasnya sama kualitasnya lah, sama dunia hobi juga seperti itu. Jadi jangan lihat harganya yang mahal tapi lihat dulu kualitasnya loh gitu deh. Telur gulung pun sama gitu loh, usaha pun sama. Walaupun kecil, tapi kalau misalnya apa namanya jumlahnya banyak terus ya kualitasnya ada juga kan. Kualitasnya enak, kualitasnya ada ya. Inilah buktinya loh gitu, Mang Aceng bisa loh gitu. Keren-keren pokoknya. Nah, jadi intinya ya ini juga buat motivasi buat saya nih setelah dengar cerita dari Mang Aceng setelah wawancara ini. Setelah ngobrol ini ya jadi motivasi buat saya juga gitu loh. Jadi ternyata jangan apa satu kali gagal ya jangan putus asa yeah. Gitu. Jadi tetap semangat gitu. Jangan menyerah. Jadi terus kita jangan coba jangan gitu. Gagal gitu. Terus coba-coba ya mudah-mudahan hasilnya pun seperti yang kita harapkan seperti amin. Mang Aceng inilah. Oke, terima kasih banyak pokoknya Mang Aceng. Siap. Sehat selalu, sukses selalu usahanya, amin. Moncer terus di lombanya. Pokoknya hobi sama usaha sinkron terus sinkron. Gitu kan lancar konsisten pokoknya. Konsisten gitu. Konsisten lah pokoknya. Oke, terima kasih banyak Mang Aceng atas waktunya. Siap. Pokoknya sukses terus pokoknya. Ada ini juga buat kru Burung News, jangan lupa like, komen dan subscribe. Itu yang paling penting. Oke. Pokoknya pantengin terus channel Burung News, kabar burung paling news.